kami dari KBP yang ke-16, usianya yang muda ini, prestasi juga luar biasa, ekonomi juga saya lihat sangat meningkat pasca COVID, berkat kekompakan eksekutif, legislatif, pertumbuhan ekonominya bisa tembus di lebih dari 5%, ya, yang sebelumnya turun. Kemudian saya menitipkan, tolong seimbangkan antara ekonomi industri dan ekonomi pertanian pariwisata, sehingga nanti pengangguran bisa turun lebih cepat, tapi keseimbangan antara pertanian dan industri bisa kita jaga oleh kebijakan yang tegas dan kebijakan yang baik. Di forum ini juga tadi saya menyampaikan pamit, ya, karena saya September akan selesai. Selama 5 tahun, Jawa Barat ada 528 penghargaan perubahan, termasuk di KBB. Mudah-mudahan kita bisa mengapresiasi hal-hal yang sifatnya baik, yang kurang-kurang tentu kita evaluasi. Kemudian kami menitipkan tahun depan tahun politik, PKBB Kabupaten Bandung Barat sudah terkenal, sangat kondusif, titik kosong Kopinda, prestasi ini dijaga, sehingga perhelatan politik 2024 di KBB bisa lancar. Siapapun yang nanti terpilih sudah ada tahapnya, maka kita jemput cara kampanyenya di KBB ini dengan cara-cara yang baik, atau istilah saya pasca dihul kampanye. Saya kira itu, sehingga rakyat merasakan manfaatnya, memilih wakil-wakil, memilih pemimpinnya dengan kemajuan yang terus berkembang. Saya apresiasi juga pendapatan per kapitanya juga naik, menandakan ekonomi membaik. Saya kira itu sebuah prestasi yang kami apresiasi.